dari riwayat Anas bin Malik. Sewaktu mengucurkan air wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ala adulluka ya Anas, ala adulluka syai'un, sesuatu talasa hisal, yaitu tiga perkara. Maka Anas bin Malik pun ditawarkan, ya Anas, maukah engkau aku berikan wasiat, tiga wasiat? Maka Anas pun mengatakan, bala ya Rasulullah, bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah. Anas, sangat-sangat aku mau ya Rasulullah, demi ibuku, demi bapakku, dan demi engkau ya Rasulullah, kata Anas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqaita ahadan min ummati fasallim alaihim. Wahai Anas, jikalau engkau bertemu satu dari umatku, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Fa innahu yutil umrah. Sesungguhnya mengucapkan salam kepada saudara kita itu akan memanjangkan umur. Ya, umurmu akan panjang wahai Anas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, idza dakhala baitika baitaka fasallim alaihim, apabila engkau masuk ke dalam rumah maka ucapkanlah salam. Fa innahu yuksiru khaira fi baitika, sesungguhnya salam tersebut akan membawa kebaikan yang banyak masuk ke dalam rumahmu. Yang ketiga, shalli salatad duha, salatlah engkau setiap hari salat duha. Fa innaha salat tul mugarrabin, salatul awabin, sesungguhnya salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.